Tuan dan puan-puan dan para viewers yang hormati, hari ini Kak Syah nak sediakan tart nenas dengan acuan bunga dan juga saya nak gunakan ya essence ya. Ini dia essence nenas dan juga nenas ya. Jam nenas ni ya telah dibagi oleh kawan saya, jadi saya nak sediakan. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan ya. Jom. Bahan-bahan yang kita perlukan: mentega, tepung gandum yang telah diayak, susu pekat, essence nenas, jam nenas, baking paper, dulang, mentega dan juga susu pekat. Kita gaul rata 5 minit. Tengah sudu teh ya, essence nenas ni memang sangat wangi. Orang yang tak makan jam tart nenas pun akan makan ya. Sangat. Saya masukkan essence nenas 1 sudu teh ya, 1 sudu teh. Sekarang kita masukkan tepung sedikit demi sedikit, kita jadikan dia satu dough. Sekarang saya nak gunakan tangan ya untuk uli. Dia menjadi satu dough. Sekarang saya dah uli dia menjadi satu dough yang lembut. Sekarang saya rehatkan tepung ni. Rehatkan tepung ni, saya nak juga uli kan. Tart yang jam nenas tu saya nak uli dia bulat-bulat ya. Ni dia acuan tart nenas ya, yang tart nenas bunga acuan ni ya. Ini dari dulu ya. Semua orang dulu gunakan ni ya. Saya suka ya acuan ni. Okey, untuk acuan ni saya bulatkan ya. Jam nenas begini. Jadi saya dah uli jam bulat-bulat. Sekarang ini dia tepung dough dough tart ni memang sangat wangi ya. Ini dia tepung dough dough tart nenas ya, ini dia. Okey, tepung dia dah siap. Sekarang ni dia saya uli dia bulat-bulat. Saya suka dan dalam measurement lebih kurang 14 gram ya. Bulat-bulatkan 14 gram. Sebab saya gunakan ni ya, tart ni. Saya nak buat tart nenas ni dalam acuan bunga ni kan. Jadi saya, kalau saya dah suka macam tu, sangat senang ya. Saya dah suka macam tu, jadi tart nenas ni tak ada kecil, tak ada besar. Sama saiz ya. Okey. Dough ni saya just tekan dekat tengah, sama sama bulat. Lepas tu acuan nenas tekan di tengah. Ini dia acuan bunga tart ya, sama saiz saja. Sekarang saya masukkan jam dia, tekan sedikit. Ini dia tart bunga nenas, dough, jam semua dah siap. Sekarang saya nak bakar dalam oven 150 darjah Celsius selama 20 minit ataupun 15 minit. Kepanasan semua terpulang pada anda, sebab kadang-kadang
Kalau anda buat dough yang besar, dough yang kecil itu semua terpulang pada kepanasan anda ya. Ini satu cara saya sediakan dengan essence nenas memang sangat sedap ya. Saya pernah buat dengan kawan saya baru-baru ni ya, 5-6 tin ke ataupun lebih lah, lebih. Kita dah jual. Ini balance jam nenas. Ini balance jam nenas ni kawan saya bagi saya ya, suruh saya buat. Okay, banyak ya, dia dah buat banyak nenas, dia dah jual tak nenas tu banyak, memang sangat sedap. Okay, anda pun boleh try sekarang, kita nak bakar ya dalam oven. Ini dia tart nenas bunga kita dah siap. Anda pun boleh cuba resepi ni ya. Cara buat pattern ni sangat senang ya. Untuk Deepavali, Hari Raya, Chinese New Year ni memang sangat famous ya. Chinese New Year ni memang sangat famous ya. Kita buat banyak ya bagi orang ya. Orang order, kawan-kawan saya semua buat banyak ya. Okay, anda pun boleh cuba resepi tart nenas bunga dengan esen ya. Esen nenas ni memang sangat sedap. Orang yang tak makan pun mesti makan. Okay, kalau anda atur banyak jenis biskut dengan tart nenas yang ada apa ni, esen nenas ni mesti laku habis. Okay, ini pengalaman saya ya. Anda pun boleh cuba. Jangan lupa subscribe resepi Mami Kak Syam, sokong channel saya. Sila tonton video saya sehingga selesai. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Terima kasih. Like, share dan komen. Jangan lupa like, share, komen. Okay, bye-bye.